Dilansir dari Detik News, BPN Prabowo Sandi tolak Najwa Shihab jadi moderator debat. Nama Najwa Shihab menjadi salah satu yang dipertimbangkan KPU untuk didapuk sebagai moderator debat capres kedua. BPN Prabowo Sandi menolak Najwa. Mengenai rencana KPU untuk menunjuk moderator dalam debat, kami mengingatkan KPU agar jangan menunjuk moderator yang terindikasi berpihak. Rekam jejak moderator selama ini kan menunjukkan nama-nama yang beredar, seperti Najwa terindikasi tidak netral di 2014, sebut jubir BPN Andre Rosiade. Selain Najwa, nama Tommy Cokro dipertimbangkan sebagai kandidat moderator debat kedua Capres-Cawapres. Nama Najwa dan Tommy disebut Ketua KPU Arief Budiman diusulkan oleh pihak televisi. Bagi Andre, KPU sebaiknya mencari nama selain Najwa Shihab. Dia menduga Najwa tidak netral. Saran kami, lebih baik KPU menunjuk figur lain yang lebih netral agar jangan menjadi polemik nantinya. Masih banyak figur lain yang mampu menjadi moderator tapi berposisi netral. Itu harapan kami kepada KPU, ucap Andre. Terkait jumlah moderator, Arief mengatakan masih membahas bersama jajarannya. Namun secara pribadi, Arief mengusulkan hanya ada satu moderator dalam debat kedua. Ya, bisa satu, bisa dua ya. Tapi saya pribadi kemarin kan berpasangan, maka moderator dua. Moderator dua kan mengambil waktunya agak lama. Kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu, jadi lebih cepat gitu. Silakan tanya jawab, kata Arief.